Artinya pemerintah itu ya menunggu, karena itu mereka minta supaya diadakan pembicaraan dengan semua stakeholder ya. Ya, supaya dilibatkan semua stakeholder untuk memasukkan-masukkan di dalam, supaya tidak terburu-buru ya di dalam memutuskan ini. Yang penting itu masalah kebebasan pers sesuai dengan undang-undang yang ada tidak terkendala. Kemudian masalah investigasi, saya kira itu hak publik juga hak diberikan kesempatan, tentu saja dengan aturan-aturan yang perlu disepakati seperti apa ya. Jadi artinya itu kita pemerintah itu tentu saja mendorong adanya perbaikan-perbaikan yang masih perlu, tetapi jangan sampai kemudian menghilangkan kebebasan pers. Tapi juga tentu harus ada juga aturan-aturan yang harus disepakati. Ya, caranya bagaimana? Termasuk investigasi. Oke.